Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa, ratusan penggemar kucing Nusantara mengikuti gelaran Cat Show di Wisata Batu Secret Zoo, Kota Batu, Jawa Timur. Berbagai jenis kucing dari aneka ras ramaikan pagelaran ini. ...250 kucing dari aneka ras berkumpul di ajang Cat Show yang digelar di Secret Zoo, Kota Batu. Berbagai jenis kucing mulai Persia, Angora, hingga kucing jenis pink meramaikan gelaran ini. Pesertanya tak hanya warga Malang, namun dari berbagai daerah di Jawa Timur hingga Jakarta. Sebelum mengikuti cat show ini, para peserta lakukan perawatan ekstra terhadap kucing peliharaannya, termasuk melatih keaktifan kucing. Cuma kalau apa namanya, shampoo aja ya, kalau shampoo. Kalau cat show ini shampoonya, sebenarnya wajahnya itu enak dipegang. Dalam cat show ini, panitia membuka 9 kategori. Kesembilannya dinilai oleh panitia dari berbagai aspek, seperti kebersihan, bentuk kepala, kelembutan bulu, hingga keaktifan kucing. Kategorinya kita ada 9. Kebetulan kita memang ada permintaan dari beberapa orang, kucing-kucing yang mentum, yang pasti kita bisa dari kelas yang seharusnya. Jadi kita ada eksotik, ada persia, ada Husky long hair, ada Husky short hair, ada special class buat kucing domestik mas yang kacau jalanan di sini nggak bisa ikut show, kita bikin satu di sini. Jadi kita bikin kelas yang pertama kali bikin komunitas, jadi biar orang-orang yang punya kucing kacau itu bisa ikut andil di acaranya. Biasanya nggak boleh pakai. Ini ada kelas busok, kita kucing busok yang di Madura. Yang berpunah dan para Indonesia kita yang berpunah, kita kasih mereka tempat di sini biar mereka ini lebih cinta Indonesia. Selain untuk peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa, acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi sesama pecinta kucing. Melihat banyaknya antusias para pecinta kucing, rencananya ajang cat show ini juga akan digelar secara rutin setiap tahunnya. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.